Si kita sudah rawuh di sini, Bu Neni. Sudah bisa siap dimulai ya, Bu Neni? Iya. Enggak apa-apa. Pak Jumadi bisa tidak? Oh, iya. Oh, ini Pak Jumadi sudah ada. Bu Jumadi. Bu Neni, Mah, sementara kamu sini dulu, Mah. Kamu sini dulu. Ini biar dimulai dulu, nanti habis mulai, nanti kamu bisa. Sama kalau bisa unjuran snack-nya dikeluarkan dulu. Udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Haji Edil Stanto dan sekeluarga, Ibu Andarun, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu Haji Hajah rombongan 1 tahun 2021, ya, kloternya 2010, mohon maaf, 2010 rombongan 1. Insya Allah yang dirahmati Allah SWT, selamat pagi semuanya, semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah semoga semuanya sehat ya. Mohon maaf ini tadi saya terlambat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT ya, atas rahmat yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita ya, atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di setiap langkah kita membuahkan pahala untuk kita semuanya dan menjadikan penghapus dosa untuk kita semua serta mengangkat derajat kita di hadapan Allah SWT. Tak lupa solawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya nanti kami mohon izin untuk menyampaikan susunan acara. Jadi acara pada hari ini adalah acara tasakuran ya. Tasakuran kebetulan bertepatan dengan hari lahir Pak Edi tanggal 23 Mei 2024 ya. Pak Haji Edi itu genap 69. Apa 17 tahun ya Pak ya. Masih muda ini Pak Edi, masih semangat ya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara tasakuran pada pagi hari ini ya. Tasakur, tadabur, tafakur alam, tadabur alam ya. Yang pertama itu pembukaan, nanti yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nanti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dibawa Pak Ustadz Alim. Nanti pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Pak Ustadz Alim, doa awal sambutan Sohibul Bait oleh Bapak Haji Edi Listanto, uraian tasakur, tafakur, tadabur alam, yaitu mensyukuri ya, mensyukuri dan menikmati atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nanti yang berikutnya yaitu spontanitas, ada rangkuman informasi yang dari rombongan nanti, rombongan Haji 2010, Halaqoh, Pemetri Budaya Jawi,
Ini nanti, jadi ini karena peringatan hari lahirnya, jadi ada pemetri budaya Jawi lain-lain, nanti foto bersama nye, terus penutup selanjutnya antara bebas nye, menikmati dahar yang terakhir nye, Pak nye. Nye, untuk memulai acara pada pagi hari ini nye, Bapak Ibu semuanya, kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah nye. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ustaz Ustaz Alim. Monggo Pak Alim. Ustaz Alim, pengampunan Ustaz Alim, kami persilakan. Ya,